الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Khatib mengajak kepada kita semua, wabil khusus pada diri pribadi khatib, marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian menjalankan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Rabb yang telah menciptakan kita dengan Rahman dan Rahim-Nya, hanya kepada-Nya kita berserah diri. Segala bentuk persoalan dalam menjalani kehidupan ini dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh dan istiqomah. Semoga kita termasuk golongan yang dipilih oleh Allah, golongan yang mendapatkan naungan, golongan yang mendapatkan keberuntungan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah makbulah ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini di Masjid Al-Muslimun merupakan kebanggaan dan kesyukuran kita pelaksanaan Jumat yang ke-9 bertepatan pada tanggal 30 Syawal 1442 Hijriah, pada tanggal 11 Juni 2021 Miladiah. Tentu kehadiran Ramadan sebulan yang berlalu telah banyak memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk kita jadikan, untuk kita menata kehidupan 11 bulan yang akan kita jalani. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita dan bisa kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ada sebuah perkataan yang disimpulkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Al-Latif Al-Ma'arif dan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qur'an Al-Azim dari tafsir surah Al-Lail. Juga kaidah ini disampaikan oleh ulama lainnya. Mereka berkata, inna min thawabil hasanatil hasana ba'daha wa inna min jazail sayyiati sayyiata ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Tetapi sebaliknya, di antara balasan amalan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Berarti tanda suatu amalan itu diterima adalah kalau dilanjutkan dengan kebaikan selanjutnya, dan begitu pun sebaliknya, tanda suatu amalan itu fataradda, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala jika dilanjutkan dengan perkara-perkara atau perbuatan kejelekan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Sungguh Allah Maha mengetahui dan menyaksikan apa yang telah kita lakukan. Ramadan berlalu sebulan yang lalu. Kini bulan yang penuh rahmat dan ampunan itu telah meninggalkan kita. Apakah kita akan bertemu kembali pada tahun berikutnya? Ataukah kita akan dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tak ada seorang pun yang di antara kita yang dapat mengetahui kalau dirinya akan hidup sampai hari esok lusa. Apakah kita masih hidup sampai bulan Ramadan berikutnya? Sekiranya kita belum meraih rahmat dan ampunan, apa yang akan kita lakukan bila kita sudah berada di ruang sidang pengadilan di padang mahsyar nantinya? Segala yang memberi keadilan, yang Maha Tahu, mengetahui semua perilaku manusia. Inilah pengadilan yang hakiki yang disaksikan oleh semua makhluk, termasuk di dalamnya manusia. Dengan kecanggihan teknologi ilahi, semua kesalahan manusia yang pernah dilakukan akan tampak. Semua dosa akan jelas, dan semua maksiat yang telah dilakukan akan tersingkap. Rekaman suara hati tidak dapat dipungkiri, meskipun saat ini terus menerus kita berusaha untuk menutupinya. Ketika itulah datanglah rasa takut yang tidak akan berujung, rasa malu yang tidak akan berakhir, dan rasa ngeri yang tidak akan berhenti. Semua itu akan kita alami bila kita tidak dapat ampunan ilahi akibat gagal dalam mengisi Ramadan. Sungguh beruntung orang yang melanjutkan qiyamul lail pasca Ramadan berakhir. Sungguh berbahagia orang yang melanjutkan tadarus Al-Quran hingga ajalnya tiba. Sungguh sukses orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu dimanapun dia berada. Sungguh sukses orang yang hidup berjamaah hingga berakhir kesempatan ibadah. Sungguh rugi orang yang berhenti qiyamul lail dengan berakhirnya Ramadan. Sungguh celaka orang yang kembali kepada kebiasaan lama tanpa melihat aturan agama. Tidak akan kita capai derajat
la'allakum tattaqun. Jika kita menjadikan Ramadan sebagai bulan, hanya sebagai bulan datang musiman yang berakhir dengan datangnya hari raya, hari kemenangan, tidak akan lahir manusia-manusia yang memiliki fitrah jasmani dan rohani bagi siapa saja yang tidak mengoptimalkan ketika Ramadan dia isi dengan perbuatan dan perkara-perkara yang sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita punya kesempatan 10 bulan menjalani, akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Mari kita lanjutkan spirit semangat Ramadan untuk selalu kita isi dalam kehidupan kita ini. Apa yang sudah kita lakukan, kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah haqqa hamdi wa nashkuruhum haqqa syukrih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Wa qala Allahu ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a, wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.